Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Amma ba'du, qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala manafa'a fi ulumi fi darina amin. Wal Baihaqiu an Abi Hurairah, riwayat Imam Baihaqi dari Abi Hurairah, ma fataha rajulun baba atiyatin bisadaqatin, ma fataha tidaklah membuka rajulun oleh seseorang baba atiyatin akan pintu pemberian misadaqatin dengan sodakoh au silatin atau menyambung keluarga illa zadahullahu biha kasratan, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala tambahkan akan orang itu, orang yang bersedekah dengan sebab sedekahnya, kasratan, banyak. Kan duitnya udah banyak, Allah tambahin banyak. Duitnya udah banyak, Allah tambahin banyak. Orang yang suka sedekah. Maka oleh karenanya kita, kalau udah sedekah jangan pernah nyesel. Kalau kita nyesel ya gak dapet. Duit habis juga gak dapet juga. Jadi kita yakin sedekah, ya, menambah banyak kita punya uang, makin banyak duit kita. Wa ma fata'a 'abdun, dan tidaklah membuka oleh seorang hamba baba mas'alatin akan pintu minta-minta. Dia minta-minta untuk pribadinya, bukan mintain untuk musola, bukan. Bukan mintain untuk masjid, mintain untuk pesantren. Kalau itu, oh, pahalanya besar itu, mah. Kita menjadi wasilah, wasilah kebaikan. Itu menjadi penyebab itu, mah. Kita sholat, apa, orang sholat gara-gara kita, orang belajar gara-gara kita, itu sangat mulia itu. Ini minta buat kepentingan pribadi. Tidaklah dia itu membuka pintu minta-minta. Yuridu bi'a kasratan, dia menghendaki dengan minta-minta itu akan banyak uangnya. Illa zada'ullahu biha qillatan, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala tambahkan kepadanya dengan sebab minta-mintanya itu akan sedikit. Duitnya udah sedikit, ditambahin dikit. Ya Allah. Jadi duitnya makin dikit ya. Orang yang suka minta-minta, keberkahannya hilang. Walaupun duitnya banyak umpamanya, rasanya sedikit, jadi berkahnya sedikit. Wa Tabrani an Abi Umamah, riwayat Imam Tabrani dari Umamah, dari Abi Umamah. Lau anna annal masakina yakzibuna ma aflaha man raddahum. Kalaulah bukan annal masakina, bahwasanya orang-orang miskin itu yakzibuna, berdusta. Ma aflaha man raddahum. Ini saya tidak beruntung orang yang menolak mereka. Bagus dia bohong, bagus dia bohong. Bukan dia bagus. Jadi rupanya banyak orang minta-minta bohong. Gitu. Jadi banyak yang nolak. Bagus dia bohong. Ya. Jadi kalaulah bukan bahwa orang-orang miskin itu berdusta, niscaya tidak beruntung orang menolaknya. Karena dia berdusta, jadi tetap beruntung tuh
karena dia berdusta, jadi dia nolak jadi beruntung. Pak, minta Pak, saya udah 3 hari belum makan, padahal tadi habis makan. Tadi habis makan, habis minum, kita lihat tuh orang ngomong begitu. Yang diminta, ya mohon maaf ya, saya juga belum makan. Itu enggak jadi, ya enggak jadi, ya enggak beruntung, jadi beruntung juga itu ya. Karena dia tahu ini orang pembohong. Jadi yang beruntungnya mana? Yang beruntung yang ngasih. Ngasih. Jadi jangan sampai kita enggak ngasih. Walau sedikit. Nanti kalau bohong sih urusan dia. Ini orang yang kagak punya duit diminta. Artinya apa? Kalau kita kasih orang, orang minta benar-benar dia butuh, kita bagi. Itu akan mendatangkan kita kebahagiaan. Lantanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan memperoleh kebaikan sehingga kamu menafkahi apa yang kamu cintai. Yang kita cinta duit banyak, duit dikit. Banyak dikit. Banyak. Yang kita cinta tuh yang banyak, bukan yang sedikit. Wa tamarraniyu an wal Baihaqi. Riwayat Imam Baihaqi an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, man su'ila biwajhillah, siapa saja yang diminta dengan wajah Allah. Artinya dengan karena Allah dia diminta. Fa'ata, lalu ia memberi. Kutibalahu sab'una sanatan, maka ditulis baginya 70 kebaikan. Wa Ahmad, dan riwayat Imam Ahmad, wa Tirmizi, Imam Tirmizi, an Salman bin Amir, dari Salman bin Amir, as-sadaqatu 'alal masakin sadaqatun. Sedekah atas orang-orang miskin, kepada orang-orang miskin itu satu sedekah. Jadi kita sedekah sama orang miskin pahalanya satu sedekah. Wa ya 'ala dzir rahimi sintani, dan dia sedekah kepada orang yang mempunyai hubungan keluarga itu ada dua pahalanya. Dua sedekah. Sedekatun wasilatun, itulah sedekah dan menyambung hubungan keluarga. Jadi sama saudara tuh kita jangan pelit. Ini kebalikannya, pelit sama saudara ya, sama saudara. Iya. Jangan pelit, Pak. Sedekah, sedekah, sedekah. Kalau kita suka sedekah, nanti Allah balas, Allah ganti. Sedekah, jangan sampai enggak sedekah. Rugi kalau kita enggak sedekah, apalagi duit kita banyak. Tapi jangan sampai sedekah kita riya. Ya jangan sampai sedekah kita itu riya, sedekah kita karena Allah. Kalau kita riya tadi itu, pelajarannya tadi. Kita berarti sedang mengejek Allah kalau kita riya. Kita sedang mengolok-olok Allah. Jadi sedekah kita karena Allah, enggak ada yang lain. Wa Ahmad wa Ibn Hibban, dan riwayat Imam Ibn Hibban, sedekatu sirri tutfi'u ghadab ar-rabbi, sedekah rahasia itu memadami murka Allah. Bagaimana sedekah rahasia? Orang enggak tahu kita sedekah kepadanya. Sedekatu sirri dimasukin aja tuh ke dalam rekeningnya.
pondok pesantren Al Islah rekening masukin. Datang-datang udah penuh aja. Nggak dibilangin. Atau begini, ada orang jualan, jualan rambutan. Ya, udah sore nggak laku-laku, kita beli. Kita sebenarnya nggak butuh itu, kita beli. Karena kesianan, sedekah juga. Sedekah sir. Namanya sedekah sir. Kita nggak butuh. Kita kesian dia, udah engkong-engkong, udah sore, hujan-hujan, dagangannya masih penuh, kita beli. Apalagi saudara kita dagang, Mama, saudara kita dagang kerupuk. Ya, saudara kita dagang kerupuk, ya Allah. 3.000 satu. Ini kalau kita beli satu doang 3.000, wah, buat apaan 3.000? Ya, dia jual 10. Nah, beli aja semuanya. 10 berapa duit tuh? Ya, beli semuanya. Bahkan cakepnya lagi udah lebihin. Udah kasih 50.000. Subhanallah. Tuh baru saudara. Jangan saudara dagang ke rumah kita, umpama dia mau jual. Dia jual kerupuk. Mohon maaf ya. Ini gak demen kerupuk. Dia pulang dengan tangan hampa. Jangan. Jangan. Bayarin. Bayarin. Apalagi saudara kita, bayarin. Lebihin. Beli, lebihin. Beli 10, ya berapa duit? Duitnya enggak ada sampai 10, enggak ada sampai 50.000. Kasih dah 50.000. Masya Allah. Baru saudara tuh. Saudara kita senang enggak sama kita begitu tuh? Senang banget. Jangan sampai kita sama saudara dibilang pelit. Oh, dia mah pelit banget orangnya. Jangan sampai tuh. Emang apa? Gue tahu dah. Jangan. Sama saudara jangan bilang begitu. Bagi. Iya. Jadi kalau kita sedekah kasir itu dapat memadami murka Allah. Wasilatul rahimi taziru fil umri. Menyambung keluarga dapat menambahkan dalam umur. Wa fi'lul ma'rufi, berbuat kebaikan, ya fi masari as-su'i, dapat menjaga pintu-pintu keburukan. Yaqi, ya, menjaga pintu-pintu keburukan. Jadi jangan sampai kita nih, apalagi kita orang alim, umpama tahu ustaz, Pak Ustaz, Pak Kiai, kita enggak mau itu sedekah, jangan sampai. Pelit, jangan sampai. Jangan sampai. Sama keluarga silaturahim enggak mau, jangan sampai. Padahal abangnya, padahal adiknya lebaran kagak datang, jangan. Celaka. Emang ada orang kayak begitu? Ada. Jangan sampai kayak begitu. Padahal orang alim, padahal Pak Ustaz, Pak Kiai, ke rumah saudara enggak mau datang, buru-buru mau hari biasa, lebaran aja kagak. Walaupun enggak ada itu, ya lebaran mesti ini enggak, tapi itu momen yang paling tepat. Silaturahim lebaran. Daripada kagak sama sekali kan itu, lebaran. Kita kalau datang lebaran ya silaturahim ditanya enggak? Mau ngapain? Tanya enggak? Kagak. Seneng dia, oh silaturahim, Masya Allah, gembira banget didatengin. Enggak ditanya, ya enggak ditanya, mau ngapain? Enggak. Tapi kalau selain lebaran ditanya enggak? Ditanya. Mau ngapain? Mau ngapain lagi? Maka kalau lebaran ada yang nanya, mau ngapain lagi? Ini mau lebaran.
Masya Allah. Makanya lebaran itu adalah siapa yang datang pertama? Ya, lebaran itu adalah yang kita datang itu silaturahim untuk di hari lebaran. Orang yang kita datangin pertama biasanya orang istimewa biasanya. Biasanya orang istimewa. Makanya jangan sampai kita tuh. Ya. Atau yang kita datangin di lebaran itu adalah orang istimewa. Makanya jangan sampai kita enggak datang kepada orang yang istimewa kepada kita. Siapa orang tua kita? Jangan sampai enggak datang lebaran ke rumah orang tua. Siapa mertua kita? Jangan sampai enggak datang lebaran ke rumah mertua kita. Siapa lagi guru kita? Jangan sampai kita enggak datang ke guru kita. Nah, kalau kita pesantren anak, jangan sampai kita enggak silaturahim ke guru daripada orang tua kita, guru daripada anak kita, jangan sampai. Jangan sampai itu. Kita datang. Karena beliau udah ngajarin anak kita. Datang, jangan sampai enggak. Ya, jangan sampai enggak. Pesan saya, jangan sampai enggak. Saya usahain banget tuh. Sampai naik kereta, sampai naik beca, ketemu sama guru. Guru anak saya. Senang gak tuh gurunya tuh? Masya Allah, senangnya luar biasa. Luar biasa senangnya. Nah, dengan senangnya beliau, anak kita insya Allah barokah itu. Berkah anak kita. Datang sekeluarga, datang sekeluarga. Orang kalau didatangin secara sekeluarga gimana rasanya itu? Gembira. Gembira rasanya itu. Gembira rasanya, senang rasanya. Nah, itu gembira-gembira itu tuh yang membuat menjadi kita Allah kasih keberkahan. Emang ada orang kagak datang sama orang tuanya? Ya ada. Nah, kita jangan sampai begitu. Sama mertuanya, sama gurunya itu jangan sampai. Jangan sampai. Silaturahim, apalagi orang alim, ulama, jangan sampai. Nah, orang kata apa gitu? Wa fi'lul ma'rufi, perbuatan baik, yaqi masari asu'i, dapat menjaga pintu-pintu keburukan. Jadi kalau kita berbuat kebaikan tuh akan menutup pintu keburukan. Ibnu Adi an Abi Hurairah, Ibnu Adi dari Abi Hurairah, atus sa'ila wa in jaa'a 'ala farasin, berikan olehmu orang yang minta sekalipun dia datang dalam keadaan berkendaraan kuda. Dia datang ke rumah kita pakai mobil Mercedes-Benz, datang ke rumah kita pakai mobil Alphard. Pak, minta duit, Pak, jangan balikin mobil lo aja Alphard, minta duit bagi aja. Mungkin dompetnya ketinggalan, ya. Bensinnya habis. Masya Allah. Kecuali dia ngerjain kita, minta duit jutaan rupiah. Allah, ini enggak benar. Kalau orang minta duit, ya seala kadarnya kita punya bagi. Jangan enggak. Bohong urusan dia tah. Dan memang kalau ngelihat tadi di sini berarti banyak orang tukang minta bohong berarti ya. Bagus dia bohong tuh. Ya, jadi enggak terkena tadi. Ya. Ya. Jadi masih tetap mufri. Wa an Jabirin, dan dia dari Jabir. Iza atakum sa'ilu fad'u fi yadihi walau zilfan muhraqan.
apabila ada orang minta-minta datang kepadamu, letakkan, maka letakkan olehmu di tangannya sekalipun kuku binatang yang terbakar. Masya Allah. Artinya jangan sampai enggak dibagi. Bagi. Jangan sampai enggak dibagi. Ya, minjem dulu dah, tukerin duit. Ada enggak kalau memang mau bagi recehan, bagi recehan. Ini jangan sampai 5.000 masih receh, masih gedean aja. Enggak ada recehan padahal ada 5.000. Baginya mau masih 2.000 mulu, jangan. Wallahu a'lam bishawab.